Pada awal kemunculan Pancasila, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada masa itu, untuk menjaga persatuan Indonesia dirubahlah sila pertama menjadi sila seperti sekarang. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa adalah di mana setiap orang bebas memilih kepercayaannya masing-masing. Dan juga masyarakat dapat hidup berdampingan antara agama satu dengan yang lainnya. Individu yang menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Dan stop bawa-bawa agama